jadi inilah gunung bukit ya? Apa gunung? Buat kita, buat dia sih bukit ya. Iya, buat dia sih mungkin bukit, buat saya tetap gunung. Karena 1800 mdpl itu buat kaki reot kayak tidak mudah. Tapi juga. Tapi Gunung Batur juga 1700. Oh. Gunung Batur ya. Berarti gunung. Ya Gunung Kencana lah ini guys. Gimana treknya? Tadi treknya sih sebenarnya harusnya nggak begitu ya. Ada perubahan, katanya ada pohon tumbang. Jadi tadi treknya lumayan agak. Oh, ada yang ditutup. Jadi muter guys. Dari jalan raya, kita sewa mobil bak selama 1 jam. Kita melewati kebun teh yang besar dan indah untuk mata memandang. Jalan pelan-pelan karena treknya bebatuan, jadi nggak bisa ngebut. So, kita santai aja jalannya sambil bercanda. Perjalanan naik mobil bak cukup panjang dan treknya itu bebatuan, jadi mobil baknya itu benar-benar nggak bisa ngebut. Justru menurut kita perjalanan yang paling effort itu perjalanan yang pakai mobil bak ini guys. Tapi untung pemandangan sekitarnya indah banget, jadi kita benar-benar enjoy di perjalanan. Sampai juga akhirnya. Terus lanjut deh jalan kaki menuju pintu masuk ke Gunung Kencana yang terkenal dengan tanjakan Sambalado. Akhirnya guys, kita ke gunung lagi. Setelah berapa lama kita gak ke gunung? Terakhir kita Arjuno. Bukan Arjuno. Bukan. Sindoro Sumbing. Ada 2 bulan? Lebih lah ya. Angin. Ada badai. Padahal kita kepengennya tadinya ke Slamet ya. Slamet. Ini soalnya aman ya sih dari suara lebah itu? Aman kali. Aman. Lebahnya gede banget ya guys. Aman. Ya jadi tadinya kita mau ke Slamet. Terus berhubung kita lagi nunggu waktu ya kita ya. Iya, nunggu yeah. Dan kita lagi nunggu syuting ya. Standby call. Katanya gitu, guys. Angel masih ada syuting ada ya? Oh iya kan. Benar. Ada acara-acara. Giliran Angel enggak ada syuting, akunya ke Kalimantan. Giliran semuanya ada, akunya syuting di Korea. Intinya waktunya nggak pernah pas lah, dan duitnya juga sebenarnya lagi pas-pasan. Kalau anak gunung emang begitu, ada uang, ada waktu, nggak ada teman. Iya. Ada teman, ada waktu, nggak ada uang. Oh gitu. Salah satu apa sih? Ya. Jadi nggak jalan-jalan. Jadi nggak jadi anak gunung. Tapi akhirnya kita nyampe ya. Akhirnya kita nyampe ya, walaupun cuma Kencana ya, tapi happy. Ngopi-ngopi cantik. Ini kita TikTok tapi bawaannya begini nih. Iya. Kita masak-masak. Panci. Panci bawa. Ya kayak lagi mau nge-camp 2 hari 2 malam. Kita biasa selalu ekstra ya dimanapun kita berada. Thank you.
harus ekstra pelan-pelan banget. Kalau salah langkah bisa langsung jatuh. Pokoknya kalian jangan pakai sepatu yang licin deh, karena bahaya banget. Nah, karena pohonnya tumbang, jadinya kita diarahkan ke trek yang baru dibuka. Lumayan agak jauh sih, karena jadinya muter. Akhirnya kita sampai juga setelah menempuh perjalanan sekitar ya setengah jam lah ya. Abis itu kita makan, minum, nikmatin alam Gunung Kencana. Udah puas santai-santai di atas, waktunya pulang deh. Siap-siap turun. Jangan lupa ya bawa pulang sampahnya. Pokoknya jangan pernah kalian meninggalkan sampah di gunung. Nah guys, sekarang ada pendaki datang. Dia kayaknya mau nge-camp deh. Bawaannya heboh sih. Ngomong-ngomong lebah kita kemana? Aku takut nyasar itu lebah. Mana saru lagi sama awan. Kita nyampe juga ya, kaki kan udah rindu banget ya. Iya, gue udah gatal banget nih pengen naik. Iya. Terus banyak yang nanya, kan ngapain mesti ke gunung? Kan bisa di gym itu kan ada yang alat yang tangga-tangga. Aduh beda lah sensasinya. Beda sensasinya, kita gak bisa ngelihat lumut-lumut. Iya. Apalagi di hutan tropis ya. Banyak. Itu teman kita. Hai. Ya ampun, lebah sini lebah. Hai, ada lebah. Saya pikir lebahnya murah, ternyata lebah mahal. Aduh. 1800 aja pakai lebah. Tadi kita naik 30 ya, 30 menit ya. Ya, tadi naiknya setengah jam. Oh ya? Hebat kamu udah ada kemajuan. Ya. Oh ya? Tangis loh. Oh ya. Tetap aku paling belakang. Jadi sekarang kita turun 15 menit ya. Ya kalau enggak tremor, nanti di pas tanjakan Sambalado itu naiknya sih oke lah, kita ngap. Tapi pas turunnya lebih dahsyat karena dibilang pedes,
ya pedes gitu, dibilang nggak pedes, kaki tuh kayak main drum. Padahal kita udah berhenti, tapi gini, gitu. Tapi ini recommended nggak gunung buat orang-orang? Recommended banget karena... Buat camping ya? Buat camping. Satu, nggak terlalu gede area campnya itu, jadi nggak banyak juga. Jadi kalau untuk healing tuh benar-benar healing di sini. Kalau gunung-gunung yang besar kan rame ya, semua orang pengen kesana. Jadi semua kita ketemu dari berbagai macam kota. Akhirnya berbagai macam cobaan. Itu kalau kita naiknya. Kalau rencana ini nggak banyak yang tahu, ya kan? Iya. Dan naiknya juga tadi berliku-liku dan ribet banget deh, harus pakai pickup segala, harus pakai mobil dulu sejam. Jadi nggak semua orang seniat. Iya. Ada yang niat dari itu sih, naik mungkin motor, ban pecah, bener-bener ya? Anak alam banget ya. Kalau kita kan alam badut. Alam siapa namanya tuh? Yang nyanyi Badukun. Ada Badukun. Pokoknya itulah si alam yang sudah enggak. Kawan kita lagi ya. Gimana dia? Di balik pohon. Lu ngapain sih? Gak. Terus kalau beruntung di sini tuh bisa lihat Gunung Salak, Gede Pangrango ya. Iya. Tapi sebenarnya kita nih cuacanya bagus, cuman memang jamnya kurang tepat. Kalau kesini itu jangan terlalu siang, karena siang itu awan udah naik, ya. Jadi udah berkabut. Ini kita lihat tembok tuh. Nggak tembok juga sinjel, masih ada lebih biru-birunya. Iya. Tuh masih ada lah kelihatan tuh city light kalau malam. Kalau malam tuh city light-nya kelihatan banget, keren. Keren lo udah bisa bahasa Inggris sih. City light. Ya, karena aku harus belajar ngomong sama Kenan. Iya, harus belajar ngomong sama Kenan tuh. Gitu. Apa lagi? Udah. Oke, jadi begitulah cerita kita kali ini di Gunung Kencana. Yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan. Kedebu-kedebu, ayo udah besok terakhir film, bakar. Emang enakan tuh, emang tahu bulat. Kita goreng dadakan. Iya. Itu. Itu tahu bulat. Karena kalau kita bikin tahu bacem atau ribet prosesnya, ribet rencananya, yang ada gagal. Ya, gitu. Sama kayak selamat nih gagal mulut, kenapa ya? Gak apa-apa lah, yang penting mah happy. Kemanapun, gak perlu gunung yang tinggi, gak perlu gunung yang jauh. Kemanapun, bukan tentang sejauh mana, tapi sebagus mana gunung, tapi dengan siapa ya pergi.